Oke, nggak balik lagi sama gue di Kang Patrol Head. Jadi kali ini gue lagi ada di Amanah Motor seperti biasa. Gue mau ngelanjutin projectnya si Tayo, yaitu masang visor. Nah itu visornya tuh kayak gitu. Itu gue pakai visor Aerox. Nah ini lagi dipas-pasin dulu. Jadi ini emang nggak PNP ya ngap. Jadi ntar dibolongin ininya. Nanti dibolong. Ini dicari posisi yang pas dulu. Ini untuk visornya mereknya Segbil ya, Segbil ori. Ini gue belinya second sih, tapi masih mulus banget. Itu harganya 100.000. Oh ya, buat kalian yang nanya, ini spionnya kemana? Tomoknya yang gue pasang tuh di mana? Ya lagi pengen gue lepas aja sih ngap. Jadi ini emang lagi pengen gue lepas. Terus ini biar nggak bolong, ini baut tomoknya ini gue bautin di sini. Jadi ini penutupnya gue pakai baut L. Tapi ntar kalau misalnya gue keluar kota gitu atau pergi jauh gitu, nanti baru gue pasang lagi spionnya. Proses pembolongan ingat. Ini udah kepasang nih. Nah kan jadi ganteng nih. Oh, ini tinggal ngencengin baut-bautnya aja nih ngap. Baut-baut yang baut bracketnya ini yang samping ini. Kalau untuk baut visornya jadi tadi ditambahin kayak selang gitu. Jadi biar ininya nggak geter gitu loh. Biar apa? Biar lebih awet juga sih. Cuman ya ini jadi ada gapnya. Oh. Nih, ini jadi gue bisa masuk nih, ini ada gapnya ini. Karena ya itu tadi ditambahin kayak selang gitu. Kayak buat penyangga gitu. Jadi ini gak nempel banget gitu ya. Tapi gak apa-apa sih. Yang penting mah udah kepasang, udah aman, udah gak geter-geter. Oke, nap. Jadi gini penampakannya ya, nanti di SX-150 setelah dipasang visor Aerox dari Segbil. Jadi gitu aja untuk pemasangan visor Segbil di Suzuki GSX S150 atau si Tayo. Jangan lupa di like, di komen, dan juga di share, dan jangan lupa juga di subscribe. And see you.